sih ya. Tadi gue kan. Maaf ya nggak bisa makan bareng lagi. Ya, mama. Iya, barusan dateng nih. Gue kok belum tidur? Ini aku lagi ngerjain tugas. Ada yang bingung nggak? Enggak kok. Masih banyak apa nggak? Masih lumayan. Ya udah, ntar udah selesai. Iya. Langsung tidur aja ya. Iya. Bapak tinggal dulu ya. Iya, papa mandi sana bau. Thank you.
Okay. Jadi sekarang kita bakal bahas tata cara kita menerima karyawan baru yang akan masuk ke dalam perusahaan kita kali ini. Silakan duduk yang telat. Jadi penerimaannya. Mas, ya? Beli kemocengnya satu. Yang mana, Pak? Yang mana aja. Oh, satu ya. Berapa? Satunya 20, Pak. 20, enggak kurang? Enggak, Pak. Ya. Oke, Mas. Ya, Pak. Sisanya, Pak. Ya. Udah, ambil aja, Mas, semua. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerima uang yang bukan milik saya, Pak. Oh, gitu ya? Ya, ya udah. Jadi kembaliannya 30 ya, Pak? Ya. Makasih, Pak. Ya. Selamat. Hah, ini kemocengnya. Oh iya, makasih ya. Kamu mandi dulu ya? Iya, nanti. Iya. Interview buat pagi ini. Apa enggak kemajian? Enggak, udah biasa. Terus nanti dia bakal sama siapa? Kan papa nyiapin interviewnya di rumah aja, enggak di mana-mana. Nanti dia bisa tak antar. Ya udah, aku bikin kopi ya. Ya, boleh. Thank you.
di mana ya, Pak? Mau ke kantin? Iya. Itu cuma di situ. Yuk, ikut aku aja. Oh iya. Tapi seminggu berlalu dan dia tetap tidak ada. Ya, kira-kira sudah seminggu setelah beliau tidak ada dan masih tidak ada. Singkat cerita, saya memutuskan untuk mencari beliau dan akhirnya saya menemukannya di grup yang dijadikan beliau sebagai rumahnya. Dan ternyata beliau sedang sakit. Selama seminggu, beliau hanya mengandalkan makanan dari kebunnya berupa singkong dan saat saya datang tempatnya, persediaan singkongnya sudah mulai menipis. Jadi dia memutuskan kembali berjualan walaupun dia sedang sakit. Jadi akhirnya saya habis keras, kemudian saya berjualan kemacang di tempat tersebut menggantikan sampahnya. Ya, beliau ini dia tidak mau menerima uang lebih kecuali itu hasil dari usahanya sendiri. Dari situ setiap malam tempatnya saya memberi beliau uang hasil jualannya dan beliau pun meminta saya untuk makan malam bersamanya. Dari situlah beliau berkata bahwa beliau kembali mendapatkan kebahagiaannya dan hari ini beliau sudah sembuh dan saya pun dipaksa berhenti dari pekerjaannya. Tapi beliau meminta saya agar meluangkan waktu untuk dapat mengunjungi beliau karena dari situlah beliau bisa dapat kebahagiaannya lagi. Menurut saya bahagia itu sesuatu yang ya tidak dapat kita ciptakan, tapi kita bisa membangkitkannya karena pada dasarnya dia telah tertanam dalam diri tiap manusia. Tinggal bagaimana cara kita agar bisa memandangnya sebagai sesuatu yang disebut bahagia. Saya masih punya satu pertanyaan lagi untuk Bapak. Kira-kira siapakah orang yang paling bahagia? Orang paling bahagia mungkin orang yang bisa membagikan kebahagiaan yang ada dalam dirinya sendiri, bisa
bahagia tanpa ada bantuan dari orang lain. Orang seperti itulah orang yang menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Kenapa? Dia adalah orang yang membuat orang lain bahagia. Itu resonansi dengan bahagia yang lain. Artinya secara otomatis bahagia seseorang akan membahagiakan orang lain. Itu pula dengan sebaliknya. Bahagia itu bersifat universal. Dia tidak memerlukan sebuah ikatan. Jika kita membagikan kebahagiaan kita, dia tidak akan pernah habis. Bukankah itu yang Bapak lakukan terhadap keluarga Bapak? Kenapa orang tersebut adalah orang yang paling bahagia? Jawabannya adalah karena orang tersebut akan merasakan sensasi dari kebahagiaan orang lain, dan dia pun akan semakin memahami apa itu arti kebahagiaan. Mengerti betul bagaimana rasanya sebuah kebahagiaan. Begitu saya dulu ya, Pak. Setelah itu saya wawancara. Oh iya, hati ya. Semangat, sukses ya. Makasih, Pak. Ya, tadi. Kenapa tadi nggak kenalan ya? Gue tuh mau baca apaan nih yang untuk anak-anak lu. Kayak aku nanya, majalah apa emang? Majalah apa? Majalah Playboy. Eh. Majalah apa? Bubu. Bubu. Bubu sama gadis. Iya. Dipanggil Pak, guys.